Keraton Solo menggelar kirab pusaka yang diawali oleh barisan kerbau bule atau kerbau keturunan Kiai Slamet. Sementara ribuan warga dan abdi dalam Keraton Yogyakarta menggelar lampah budaya Mubeng Beteng untuk menyambut Tahun Baru Islam. Kirab diawali oleh kerbau bule sebagai cucuk lampah yang kemudian disusul oleh para abdi dalam keraton dengan membawa sejumlah pusaka yang dibalut kain hitam. Kirab mengelilingi jalan di sekitar keraton hingga kembali ke Keraton Solo. Kerbau bule dianggap sebagai lambang keselamatan sehingga menjadi cucuk lampah atau memimpin kirab dari pintu utama Keraton Kasunanan Hadiningrat. Tradisi kirab satu suro di Keraton Solo sangat unik dan menarik bagi warga sekitar hingga rela berdesak-desakan. Kalau menurut saya kan tradisi ada di Jawa ya, Mas, khususnya di Karisidenan Surakarta. Itu yang setiap tahun mungkin, karena saya baru cuma satu kali ini lihat, itu ya sangat menyenangkan lah, muri-muri kebudayaan Jawi. Sementara ribuan warga dan abdi dalam Keraton Yogyakarta dini hari tadi menggelar lampah budaya Mubeng Beteng. Diawali dengan doa bersama yang diikuti oleh para abdi dalam, mereka juga melantunkan tembang mocopat dan kidung berisi harapan, doa dan juga cita-cita. Selain berbusana adat Jawa, para abdi dalam juga membawa bendera merah putih serta berbagai panji-panji keraton. Di belakangnya mengekor arak-arakan ribuan warga sepanjang 3 km. Warga meyakini adanya berkah keselamatan yang melimpah jika mereka khusyuk menjalin tradisi menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1441 Hijriah. Ya karena ya kalau tinggal di negara asing ya harus ini, harus belajar kebudayaan lokal. Itu penting sekali. Kalau kalian mau ke Prancis, saya juga senang kalau kalian belajar kebudayaan Prancis. Sebenarnya cuma diajak teman-teman sih, Mas. Cuma diajak, terus ya udah. Pengen tahu juga gimana acaranya berjalan. Ini budaya dari bapak saya. Jadi dari tahun-tahun yang kemarin pun juga udah ikut. Jadi melestarikan budaya aja. Selain menyebut Tahun Baru Islam, Mubeng Beteng juga sebagai penanda memasuki awal bulan Suro dalam penanggalan kalender Jawa. Secara adat tradisi, masyarakat Jawa, khususnya di lingkungan Keraton Yogyakarta, masih menggunakan kalender tersebut. Kalender Jawa sendiri memiliki sistem yang hampir mirip dengan kalender Hijriah. Tim Liputan iNews melaporkan.